apa? Mau nanya apa? Makin lama makin banyak perjalanan. Hah? Makin lama makin banyak job. Masa sih? Sebenarnya sih lagi nggak terlalu banyak sih. Biasanya kan aku stripping. Mungkin karena lagi nggak ada. Bukan lagi nggak ada sih. Aku lagi selektif banget untuk milih stripping untuk saat ini. Jadi kalau lagi ada tawaran ini dan dari kemarin aku jadi co-host karena juga lagi ada nge-branding. Doain aja jadi brand ambassador-nya lah ya. Tapi emang lebih demen jadi host ya Manda daripada jadi acting sendiri nih Manda. Enggak sih sebenarnya aku mungkin host itu belum di bidangku sih. Jadi aku belum terlalu menemukan kenyamanan dalam situ. Dan sebagai presenter, host presenter sama sih. Jadi pokoknya aku belum menemukan sketsa komedian juga aku belum menemukan. Kalau misalkan aslinya ya mungkin orang-orang yang kenal aku mungkin mereka ngeliatnya ya Manda ya asik, orangnya lucu atau apa. Tapi mungkin kalau di depan televisi beda kali, akunya canggung gitu. Jadi ya masih basicnya aku sebagai entertain yang buat sinetron atau film aja sih masih. Manda, kan banyak job, makin banyak nih. Kamu banyak tudingan yang enggak gimana? Tudingan apa? Jatian atau dari haters gitu kan makin tinggi orang makin iya. Wajar lah, emang bener kan semakin tinggi orang semakin banyak yang anu-anuin kan? Biarin lah, gak apa-apa lah. Orang-orang berhak untuk berpendapat dan aku rasa juga tidak masalah karena aku juga tidak mengenal, tak kenal maka tak sayang. Dan aku gak mau menyenggol hidup orang sih, aku gak mau ganggu kehidupan orang karena aku ngerasa hidup aku aja belum benar. Kalau sindiran nih kita gimana? Aduh, aku no comment deh kalau masalah itu sih karena aku jujur sejujurnya aku emang belum kenal sama Tante Nikita, tapi aku tahu kalau misalnya Tante Nikita itu orang yang sangat baik dan aku bangga dengan sosoknya Nikita Mirzani karena dia menjadi seorang ibu dengan 3 anak dan dia bekerja sangat keras dan belum tentu juga kalau misalkan aku ada di posisi dia, aku bisa seperti dia. Gitu aja sih. Kalau misalkan masalah apapun itu dibalik itu semua yang negatif aku sih enggak pernah dengerin sih. Billy menenangkan kamu enggak sih? Ya. Tidak mengganggu hubungan kamu sama Bang Billy. Enggak sih, karena aku enggak dengerin omongan orang dan aku rasa kita berhubungan itu karena keputusan kita berdua dan bukan atas dasar dari keputusan orang lain sih. Tapi sedih enggak sih istrinya enggak direstui gitu sama Nikita sama orang tua emang. Maksudnya sama bapak kan enggak, Mas. Kan tapi namanya teman. Mungkin sama teman mungkin saling mengingatkan mana yang terbaik ya wajar aja sih. Tapi kan mungkin posisinya emang enggak kenal aja sih sama sayanya. Coba nanti kalau misalkan ada waktu dan dikasih izin sama Tuhan untuk bertemu, mungkin kita bisa sharing satu sama lain, kita bisa mengenal